Ya, halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Zain Arifin Rohmat. Oke guys, setelah kemarin aku beli Vespa Matic, mari kita review Vespa Matic-nya ya teman-teman. Seperti apa rasanya dan seperti apa kecepatannya ya. Ini mumpung ada orderan dari Endah ke perumahan satu sesuai titik ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim dulu. Ini dia penampakannya ya, Vespa Matic-nya. Ini apa ya, Vario apa Vespa Matic ya? Ini aku anggap Vespa Matic aja. Oke ya teman-teman. Oke, penampakannya seperti ini. Oke, Vespa Matic-nya guys, AD Solo. Oke, mantap ya. Kita lanjut ya, ini belok-belokannya ya guys. Oke, kita lanjut ke goretnya. Manuvernya langsung beloknya guys, remnya sangat cakram. Kita lihat kecepatannya ya teman-teman. Waduh, motor baru pak. Kita mode dash kamera ya. Ini kecepatan 40. Oh lebih guys, 49. Wah, harga 475.000 guys. Kecepatannya 49. Wah, lumayan banter dari Supra bapak. Wah, Endah. Oke, kita orderan Endah. Kita lihat ya penampakannya seperti apa. Nyengklak guys, melayang ya, terlalu sempit. Oke, kita langsung saja maju. Kecepatan 49 ya, lumayan ya. Kita target selanjutnya beli Kawasaki ya teman-teman. Ada yang setuju? Tulis komentar, itu merupakan harga yang paling mahal. Mungkin kecepatannya lebih cepat ya. Ini aja yang paling mahal, 2475. Katanya 49 doang. Nyander guys. Lumayan sih. Waduh. Oke, benar lagi sampai. Oke. Wih. Sampai guys, terima kasih Mbak Endah. Oke, itu saja ya teman-teman untuk video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini sangat worth it ya, banter sekali Vespa Matic-nya. Tih ya, dadah. Yeay, Vespa baru, Vespa baru. Woo.